ke YouTube page SM Collector. Hari ini kita nak unboxing kotak mainan Jojo, Tora dan Dendang. Check it out. Yes, bagi mereka yang telah membesar di era 90-an, saya yakin anda kenal dengan produk keluaran Kinos ini. Jojo, Tora dan Dendang. Kotak misteri yang terdapat mainan istimewa di dalamnya. Ini adalah di antara tiga kotak permainan yang agak terkenal di awal tahun 90-an. Tipulah kalau siapa yang tak pernah dengar tentang kotak Dendang, Tora dan Jojo ini. Okey, produk keluaran Kinos ini dia akan bertukar setiap bulan. Jadi bulan ini akan ada permainan lain dan bulan depan dia akan ada permainan lain dan bulan berikutnya ada permainan lain. Jadi siapa yang beli itu dia akan mendapat mainan berbeza setiap bulan. Okey. Akan buka dulu adalah kotak pertama, kotak Dendang. Di bahagian depan tu dia ada gambar maskot yang nampak macam Doraemon pun ada juga. Dari segi harga pula, kalau dulu kita boleh dapat Dendang ni dengan harga 60 sen sahaja, tapi untuk tahun 2018 ni nampaknya mereka dah naikkan harga dia ke RM1. Tapi tak mengapa, masih boleh dikatakan harga yang berpatutan lah untuk adik-adik beli dan dapatkan barang yang dalam ni. Kotak dekat atas tu dia ada info pasal ramuan tu. Okey, bagi mereka yang beli kotak Dendang ni, ada bukan saja akan dapat mainan, tapi anda juga akan dapat sejenis biskut. Jadi di atas ni adalah ramuan pemakanan bagi biskut tersebut lah. Okey, di bahagian belakang ini dia ada beritahu mainan apa yang kita dapat. Jom kita buka dan tengok macam mana mainan dia. Lama saya tak beli sebenarnya. Okey, di dalam satu kotak Dendang kali ini kita akan dapat satu kapal terbang dan juga ini adalah biskut yang saya cakap tadi tu. Oh, dulu dia bagi coklat bulat kat tak saya. Sekarang dia tukar dah. Dan ini kita dapat biskut. Oh, dia macam coklat wafer. Alah permainan kapal terbang yang kita dapat dalam kotak Dendang pada bulan ini. Bagi saya, mainan seperti ini dengan harga RM1 tu bagi sangatlah berbaloi. Bolehlah dapat main-main kan. Kalau kadang-kadang tak apa, sebab kita beli RM1 je. Dan dari segi detail toy dia pun, dia ada, bawah ni dia ada tayar. So, dia tak adalah statik, dia boleh gerak. Cuma dari segi material dan dia punya paint job tu, standard lah, mainan RM1 je kan. Mainan Tora. Berbeza dengan Dendang, kotak Tora ni dia besar sikit. Kita ada size comparison. Okey, kalau dulu kotak ni kita orang dah klasifikasikan dengan kategori masing-masing. Dendang
adalah untuk yang bajet ni mainan. Tora ni dia mahal sikit dan Jojo lah paling paling pricey lah. Kira murah, sederhana murah, Jojo paling mahal. Jadi dari segi mainan pun Tora akan menawarkan mainan yang lebih berkualiti daripada Dendang. Manakala Jojo pula akan menawarkan permainan yang lebih berkualiti daripada Tora dan juga Dendang. Dari segi arkan kotak, sama juga atas dia ada info pasal satu kotak tu. Tapi dari segi retakan kotak ni dia tak sama macam Dendang. Dendang kalau musim belakang tu dia ada tulis ataupun dia letak gambar dengan apa yang kita bakal dapat macam ni. Tapi untuk Tora kita memang tak akan tahulah banyak apa dia dapat. Harga untuk satu kotak Tora sekarang ni adalah RM1.30 sahaja. Kalau dulu Tora ni harga dia hanya RM1. So nampaklah beza dia. Dendang 60 sen, Tora RM1. Okay, tepi ni dia beritahu pasal advice dia lah, advice bla bla bla, info-info lah, nothing much lah. Okay, tak apa, sekarang ni jom kita buka dan tengok banyak apa kita dapat dalam Tora. Misteri yang terdapat dalam kotak Tora dan biskut coklat wafer yang sama. Dulu apa ni, kalau beli Dendang kita akan dapat coklat ball. Oh, ada lain dah, ni dia bagi wafer, coklat wafer je. Kualiti pun nampaklah dia up sikit daripada Dendang. Yang ni dia ada stiker. Dan material pun mahal sikit lah kalau compare dengan Dendang lewat kompang kecil macam tu. Sekejap saya nak main. Mainan Tora memang jauh berbeza dengan Dendang. Sono eh main dia ni. Jauh dia tinggi terbang dia. Ini dia kotak kita yang ketiga dan kotak terakhir, Jojo. Macam saya cakap lah dulu, kotak Jojo ni kira paling eksklusif lah. Harga bagi sekotak Jojo ni dulu adalah RM2. Tapi sekarang tengok RM3.09. Tengok mainan apa kita dapat dalam kotak Jojo ni. Tapi kalau ikut pengalaman setakat ni, mainan Jojo ni dia memang tak pernah mengecewakan lagi lah. Sebab dia yang paling mahal. Baik. Oh, ok. Ui. Ui. Dapat dalam kotak Jojo tadi. Oh, tak ada biskut pula. Kita dapat 3 plastik. Dan plastik pertama ni terdapat di kotak kecil. Dan kalau tengok material dia sama macam mainan Dendang tadi. Saya buka plastik ni apa ni. Tak apa, kita buka dan cuba pasang. Tak ada manual pula eh. Okay, saya rasa pasang kat sini kot. Okay,
Alamak, permainan Jojo ni kita dapat kristal sotong di mana anda perlu masak sendiri. Dan seperti anda lihat, ia agak menarik. Anda masukkan dan anda boleh disk dalam ni dan anda boleh tembak helikopter ini. Sebenarnya ini macam gabungan Tora dan Dendang. Sebab tadi Dendang kita dapat helikopter, Tora kita dapat disk yang boleh tembak ni. Gabung dua-dua ni, cara dapatlah Jojo pistol sotong dan helikopter. Memang terbaik lah. Ini bawa balik kenangan lama. Jadi sekian sajalah sesi review kita untuk hari ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa like Facebook dan juga Instagram SM Collector dan subscribe YouTube page SM Collector untuk melihat video-video terbaru SM Collector yang akan datang. Dan bagi mereka yang nak dapatkan Dendang Tora Jojo ni, ya, cepat-cepatlah dapatkan mainan ini di pasaraya pilihan anda. Ini mainan rare ni. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye.